Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Malam yasum fi bad'i amrin jahada qala musallib rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulami fi darini amin ma lam yakun fi bad'i amrin jahada lam yalqa min hadhihi tariqati khardala. Siapa saja yang tidak ada pada permulaan perkara, jahada, dia bersungguh-sungguh, lam yalqa min hadhi tariqati khardala, maka dia tidak menjumpai daripada ini tariqah hasil. Jadi kalau dia enggak sungguh-sungguh, maka dia enggak mendapati hasil. Wa kadzaka ma'rifatun tukhassu aliyatun fi ghalibin min ghairiha lan tahsula. Dan seperti ini ma'rifat yang tinggi yang dikhususkan pada yang ghalib, yang biasa daripada selainnya, tidak akan hasil. Jadi begitu pula ma'rifat, ya, ma'rifat yang tinggi yang dikhususkan pada ghalibnya juga pada biasanya enggak bakalan hasil tanpa adanya sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh baru akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak sungguh-sungguh enggak dikasih. Wa jihadun nafsin an tuzakka min raza iliha wa ta'liyatun bin nuri fadha'ila. Dan jihad melawan nafsu yaitu disucikan dari kehinaan-kehinaan nafsu. Ya. Dan penghiasan ta'liyatun bi nuri fadha'ila, dan penghiasan dengan nur keutamaan. Jihad nafsu itu ya kita sucikan diri dari segala kehinaan dan isi dengan ya, nur keutamaan. Ini proses tahliyah atau takhalli tahalli, namanya ya membersihkan nafsu, jihad di dalam membersihkan nafsu. Al-baitul awwalu, bermula bait yang pertama, malam yakun ya fi bad'i amrin jahada lam yaqa min hadhihi tariqati khardala, ma'khuzun, itu diambil min qawli syekhi Abdul Karim Al-Qusairi, dari perkataan Syekh Abdul Karim Al-Qusairi, wa'lam ketahui olehmu anna ma lam yakun fi bidayatihi, bahwa orang yang tidak ada pada masa bidayahnya sahiba mujahadatin,
Ya. Sohibu mujahadatin, tidak ada pada membidayanya mempunyai sungguh-sungguh, enggak ada sungguh-sungguh. Lam yajid fi hadhi min hadhi tariqati shimatan, maka dia tidak mendapati daripada ini tariqah akan baunya. Enggak dapat. Kalau enggak sungguh-sungguh. Summa qala, kemudian dia berkata, wa'lam, ketahui olehmu, anna asal mujahadati, bahwa asal mujahadah wa milakaha, dan kadarnya mujahadah adalah fatmun nafsi, menyapi diri anil ma'lufati, dari segala yang disenangi. Jadi apa-apa yang disenangi kita tahan. Sabar, sabar. Itu mujahadatun nafs. Asal mujahadah. Kadarnya mujahadah. Menyapi diri dari segala yang disenangi. Senang sapi. Sapi, kalau sapi itu dijauhin. Disetopin. Mujahadah. Pengen ini, sabar. Pengen ini, enggak. Pengen itu, enggak mau. Apalagi yang haram. Dijauhin. Namanya menyapi diri. Kalau masih diturutin aja, namanya belum mujahadah. Pengen ini diturutin, pengen itu diturutin, itu belum mujahadah. Apalagi masih main. Main mulu, bukannya diapalin itu apalannya, main mulu. Ini belum mujahadah. Masih apa? Masih memperturutkan nafsu. Masih males, itu belum mujahadah. Kalau mujahadah itu dia udah berusaha sungguh-sungguh. Semuanya sungguh-sungguh. Namanya udah mujahadah. Udah diapalin. Orang yang mujahadah ngapal. Mau mandi, sebelum mandi ya apalin dulu. Rapi mandi ya ingetin lagi. Ya. Mau sekolah, mau kuliah. Sebelum kuliah diapalin dulu, pulang sekolah diapalin lagi. Mujahadah. Mau tidur, sebelum tidur diapalin dulu. Udah tidur diapalin lagi. Mujahadah. Berusaha. Sebagaimanapun diapalin dulu, diapalin dulu, diapalin dulu. Mau dia mau masuk ke kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi diapalin dulu. Masuk kamar mandi diapalin lagi. Jadi tidak ada ruang sedikit pun kosong dari apa yang dia sedang tuju itu. Jahat. Kalau masih membiarkan ngobrol dulu santai dulu, itu belum mujahadah. Itu yang begitu enggak dikasih. Andai kata dikasih, ya yang ringan-ringan aja. Jadi yang mujahadah itu. Puyang-puyang dikit, ngaji tetap. Ngajar. Walaupun puyang tetap ngajar. Mujahadah. Ngaji mujahadah. Ngajarin mujahadah. Kemarin pala saya pusing. Tetap saya nggak berhenti ngajar. Terus aja ngajar. Mujahadah. Kecuali udah demam, riang, itu baru dah. Atau meler aja pilek, oh enggak enak nih mata, keluar air mata. Ini pilek, itu dilihatnya juga kagak enak. Nah itu baru dah libur dulu.
Ya kalau pala ner ner itu kecil. Ya. Karena ada kita orang begitu ya. Ngomong aja kenapa aku yang dikit itu mah belum mujahadah. Udah sakit banget baru gitu. Puyang-puyang dikit nggak apa-apa. Jadi obat ngaji. Orang ngaji jadi sembuh. Saya kalau begitu tuh lagi ngajar lupa. Sembuh, ntar lagi ngajar sakit lagi. Kenapa itu nikmatnya ngajar, nikmatnya ngaji. Nikmatnya ngaji lupa. Jadi lupa. Mujahadah itu tuh. Jadi ketika kita mujahadah jadi lupa. Kita lagi pusing. Hilang pusingnya. Tapi kalau enggak mujahadah, ya rasain pusing terus. Pasti kalian ngalamin itu kan. Nah, kalau ini ibadah terus dia ibadah. Dilawan, dilawan, dilawan. Dilawan. Saya pernah dulu ngaji. Saya lagi sakit tetap ngaji. Habis tabrakan. Habis dari rumah sakit, masuk rumah sakit 3 hari. Habis pulang rumah sakit, besokannya saya ngaji. Kata guru saya, kamu pulang dulu aja. Kerja sehat, ntar kalau ngaji, ntar kalau udah sehat ngaji enak. Disuruh pulang saya sama guru. Kenapa begitu? Beliau lihat saya mukanya mungkin ketika itu masih pucat. Itu termasuk namanya itu mujahadah tuh, dilawan. Padahal lagi sakit. Ngaji. Habis tabrakan, habis masuk rumah sakit, baru pulang rumah sakit, langsung ngaji. Masya Allah. Saking seneng yang ngaji. Ngajinya di Rawabuaya ya, bayangin dari sini jalan ke sana. Kebun jeruk ke Rawabuaya, Masya Allah. Bisa dibayangin itu. Saking apa itu, semangat. Itu namanya termasuk mujahadah. Bersungguh-sungguh. Ini sakit dikit, puyeng dikit. Enggak ngaji, itu belum mujahadah. Kalau udah guru suruh pulang, udah pulang lah. Ntar lagi ngaji pada sembuh. Wah, ini Masya Allah. Wa hamluha ala khilafi hawa'a fi umumil awqati, dan membawanya atas bersalahan hawa nafsunya pada umum waktu-waktu. Jadi dibawa terus melawan bersalahan kepada hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengen A, dia enggak turutin. Dia pengen B yang benar, umpama gitu. Dia bertentangan sama hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen ini, dilawan, dilawan, dilawan. Itu namanya mujahadah. Jadi kalau masih memperturuti apa yang kita pengen, nafsu kita, belum mujahadah. Ngapal lo, ngapal. Ya. Masih mau main, mulu enggak mau ngapalin. Belum mujahadah namanya. Kita kan di sini ngapalin begitu, 125. Sehari 5, sehari 5. Karena dulu saya ngaji begitu sama guru, sehari 5 ngapal, 5. Pengalaman ngaji dulu. Makanya saya terapin sama kamu begitu.
setiap hari 20, 125. Ya, sebulan setengah itu selesai. Sebulan setengah selesai enggak? Selesai. Ini belum selesai. Kenapa? Karena belum mujahadah, masih hawa nafsunya yang diturutin. Waktu ngapal aja ngobrol, blonjoran, males, betul apa betul? Itu belum mujahadah. Saya lihat ada orang yang mujahadah banget, Masya Allah. Benar-benar, padahal pikirannya pas-pasan. Iya, IQ-nya enggak di atas rata-rata. Iya, tidak di atas rata-rata nih. Tapi karena mujahadahnya kuat, apa itu? Sebaliknya, yang pikirannya cerdas, tapi enggak ada mujahadahnya, enggak apa. Kenapa? Karena tidak mujahadah. Ini mujahadah dalam sama ini, nafsu juga, melawan nafsu. Enggak apa. Mujahadah. Iya. Saya dulu. Dan jangan suka mencela orang. Iya. Ya. Jangan suka mencela orang. Kita aja urusin diri kita. Jadi berusaha sungguh walaupun susah ngapalnya. Bukan susah. Tidak mujahadah. Kalau kita mujahadah, kita di sini ya. Mujahadah. Berusaha sungguh-sungguh apa. Jadi dari awal, dari bulan pertama itu jangan sia-siain tuh. Terus apa? Terus apa? Mujahadah, lawan nafsunya, pengen ngobrol, hilangin. Ya, pengen santai-santai, hilangin. 125 buat kamu, seusia kamu. Saya tanya dengan jujur. Bukan dengan nafsu. Nafsu malas bukan, jujur. Mudah enggak kira-kira? Mudah enggak kira-kira? Mudah. Bahkan kamu kalau enggak ngapal, rindu dengan ngapal. Betul enggak? Saya tanya, betul enggak kalau enggak ngapal, umpamanya ngajar, oh ngapal, kemudian berhenti ngapal, rindu enggak ngapal? Rindu. Itu pengalaman saya begitu dulu. Enggak enak. Buat yang semangat belajar, kecuali yang malas belajar, iya. Mau nyerbaan aja ini. Masya Allah. Iya. Mujahadah nih. Tanda-tanda mujahadah. Tanda-tanda mujahadah. Kita udah mujahadah atau belum? Nah, jadi kalau kita masih memperturuti nafsu, masih ngobrol, masih malas, namanya kita belum mujahadah. Enggak apa lah, karena belum mujahadah. Itu yang mujahadah tadi itu, kapan aja diapalin terus. Mau masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi diapalin dulu. Diapalin dulu. Ntar udah keluar kamar mandi, ya diingetin lagi apa lagi. Mau ke warung mama, sebelum ke warung diapalin dulu. Ntar habis ke warung diapalin lagi. Gitu. Itu pengalaman saya begitu. Kalau ngapal. Iya, mau ngapain nih? Dulu. Mau sembahyang, sebelum sembahyang saya apalin dulu. Apalin dulu, nanti habis sembahyang, nah, ingat lagi.
Begitu. Jangan tunggu entar-entar, jangan. Kalau kita tunggu entar-entar, namanya kita belum mujah ada. Boleh diapal ini. Ya. Wa'alam anna asal mujahadati, ya. Wa milakaha fatmun nafsi anil ma'lufati wa hamluha ala khilafi hawa fi umumil awqati. Menyapi nafsu, menyapi nafsu dari segala yang disenangi, membawa nafsu kepada berlawanan hawa nafsu pada umum waktu. Jadi kalau belum disapi, mas, berarti belum disapi itu apa? Diturutin. Kalau kita masih turutin nafsu kita, berarti kita belum mujahada. Kita masih ngikutin hawa nafsu kita, berarti kita belum mujahada. Belum apa? Kamu belum mujahada. Masih belum joran aja. Pantes nggak apa? Jadi pelajaran ini jangan sampai, jangan sampai. Walam tahsul ma'rifatun khosatun aliyatun lisaliki min ghairi muja'adatin nafsin fil ghaibi. Dan tidak hasil ma'rifat yang khusus, yang tinggi, yang mulia maksudnya, bagi orang yang salik, seorang yang berjalan di jalan Allah, dari tanpa muja'ada, min muja'adatin nafsin fil ghaibi. Pada tidak melawan nafsu pada biasanya, enggak hasil, lam tahsu, enggak bakal hasil. Qala Abu Thaib, berkata Abu Thaib, al ma'rifatu, ma'rifat itu tulu'ul aqi 'alal asrari bi muwasalatil anwari. Ma'rifat itu terbit hak, ya, atas segala rahasia-rahasia dengan sebab, ya, bersambungnya segala nur, muwasalatil anwar. Ya. Wa qala Ibnu Athaillah, berkata Ibnu Athaillah, al ma'rifatu ala salasati arkan. Ma'rifat itu atas tiga bagian, tiga rukun. Al aibatu wal ayau wal unsu. Ma'rifat. Haibah. Haibatu, ya, hebat. Bahasa itu hebat. Haibah. Takut rasa hormat. Takut campur hormat, takutnya itu hormat, haibah kepada Allah, takut, ya, bersama hormat, haibah, kayak kita di depan guru nggak berani ngomong apa-apa ya, dia kena haibah, ya. Wal haya'u malu kepada Allah, malu melakukan yang haram, malu tidak melakukan apa yang diperintah. Wal unsu, ya, senang sama Allah, senang. Wallahu a'lam bishawab.